Pernahkah kalian membantu ibu menyetrika baju? Apa yang kamu rasakan saat di dekat setrika tersebut? Pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Apa yang kalian rasakan waktu ada di dekat kompor? Letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Hangatnya sinar matahari saat siang hari yang kita rasakan itu merupakan salah satu bukti bahwa kalor atau panas dapat dipindahkan. Panas atau kalor merupakan energi yang berpindah dari satu suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor memiliki satuan internasional, yaitu joule. Nah, ketika kalian merasakan panas saat berada di dekat sumber panas, seperti setrika yang panas, kompor yang sedang menyala, itu artinya sudah terjadi perpindahan panas. Perlu kita ketahui bahwa perpindahan panas dibagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui perantara zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh peristiwa konduksi. Panci yang dipanaskan, gagangnya ikut panas. Saat kita menyalakan kembang api, ujung gagang yang kita pegang juga ikut terasa hangat. Rasa panas yang kita rasakan saat kita meminum air panas dalam gelas. Alas setrika menjadi panas menyeluruh saat dihubungkan ke listrik. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui medium perantara yang disertai dengan perpindahan partikel medium perantara tersebut. Umumnya, perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi. Saat kita merebus air panas, peristiwa konveksi terjadi ketika panas berpindah dari panci ke air. Air yang berada di bagian bawah panci akan terlebih dahulu memperoleh panas dari panci. Air yang telah mendapat energi panas akan naik ke permukaan, dan air yang berada di permukaan akan turun ke bawah ke bagian panci. Demikian seterusnya. Sehingga semua air di dalam panci menjadi panas. Peristiwa konveksi tampak sebagai gelembung-gelembung air yang menggelegak saat air dipanaskan. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih dingin, sedangkan lautan lebih panas. Hal ini mengakibatkan udara di lautan bergerak naik kemudian digantikan
oleh udara dari daratan. Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih panas, sedangkan lautan lebih dingin. Hal ini mengakibatkan udara di daratan bergerak naik, kemudian digantikan oleh udara dari laut. Pada secangkir teh panas, terdapat uap yang menunjukkan bahwa panas sedang ditransfer ke udara. Cerobong asap pabrik yang membumbung tinggi ke udara. Coba kalian perhatikan cerobong asap yang ada di pabrik pada saat pabrik sedang beroperasi. Asap hitam terlihat keluar dari cerobong. Peristiwa ini terjadi karena konveksi. Asap yang keluar ialah udara yang panas bercampur dengan polusi. Udara yang panas tersebut bergerak naik dan digantikan oleh udara yang baru. Demikian seterusnya. Nah, setelah kita membahas tentang konduksi dan konveksi, sekarang kita bahas yang ketiga, radiasi. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas secara langsung atau tanpa memerlukan zat perantara. Contoh nyata peristiwa radiasi antara lain, pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari akan menjadi kering. Tangan yang didekatkan di air mendidih akan terasa panas. Berjemur di terik matahari, tubuh terasa hangat. Panas matahari sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Berbagai benda di muka bumi ada yang mampu mengantarkan panas dengan baik dan ada yang tidak. Benda yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya, tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sedangkan benda yang tidak mampu mengantarkan panas dengan baik disebut isolator. Contohnya, plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan yang lainnya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan evaluasi yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat.